Apakah pandangan doktor berkenaan ayat-ayat ruqyah dan amalan-amalan perubatan yang ada di Malaysia? Weh, ini kita cerita banyak kali ni. Termasuk adakah nas-nas sahih mengenai ayat-ayat dan amalan tersebut? Jika ada, untuk penyakit apakah? Saya tak apa, ni saya cerita dulu. Saya cerita. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada satu tulis satu buku. Saya cadang supaya dia terjemah buku ni. Tajuk buku ni ialah Al-Bida'atu Fid-Din, bida'ah dalam agama. Jadi kena baca buku ni. Qaradawi punya, pasal nak kata salah tak boleh, dia dapat tokoh mak hijrah gitu. Jadi betul ya. Dalam buku ni Qaradawi sebut banyaklah amalan-amalan bida'ah ni. Cuma dia, Qaradawi kata salah satu. Ini Qaradawi punya pendapat, dia sebut kan. Nanti kalau ada masalah kita tuduh dia Wahabi. Dalam salah satu benda yang Qaradawi sebut, Qaradawi kata bid'ah fi hadzal asr, bid'ah pada zaman ni yang tak ada, dia kata, ialah sekumpulan orang buka klinik jampi. Itu Qaradawi sebut dalam buku dia. Dia kata yang mana tak pernah menjadi. Nabi memang jampi, tapi jampi ni secara tabi'i, orang mai sakit Nabi, bukan kata duk buat klinik, tunggu duk mai batuk duk dak. Yang ni tak buat, kata Qaradawi. Karena ini akan menimbulkan banyak khurafat dan kemudian akhirnya memalingkan daripada tabiat agama itu sendiri. Itu pandangan dia. Tapi saya nak urai sikit. Tuan-tuan, agama dia mengiktiraf sebab dan musabab. Yang ni tuan-tuan kena. Agama dia deal dengan alam. Agama dia tak boleh main dalam bentuk macam ni. Agama kita tengok totally different daripada apa yang realiti berlaku pada alam ni. Tak boleh. Sebab alam ni, yang cipta alam ni, Tuhan yang cipta alam ni, dan Tuhan yang menurunkan agama, Tuhan tu yang sama. Ni bukan ada dewi baik, dewi jahat, ni bukan. Jadi tak mungkin mana-mana tafsiran agama yang obviously bertentangan, contradict dengan realiti yang berlaku pada alam ni. Tak mungkin. Maka agama ajak kita deal dengan alam ni. Tuhan kalau mau, dia turunkan Nabi dia, satu hari menang. Main-main Nabi dia ceramah dengan ceramah yang hebat, ayat mata orang dengar bercucuran, semua pakat insaf, masuk Islam, kemudian selesai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Habis. Tapi tak, Nabi pun nak kena buat semua. Pi jemput orang, pi jumpa seorang-seorang, pi jemput orang mai rumah, pi jemput ketuk pintu rumah orang, lari pi neri ni, lari pi neri sana, terpaksa hantar sahabat-sahabat, selamatkan sahabat-sahabat, lepas tu nak perang, siapkan medan perang, siapkan peralatan, kena ikut follow apa yang menjadi tabiat kepada alam ni. Bukan tak boleh Allah bagi satu ni, malaikat Jibril pi perang dah, bismillahirrahmanirrahim, bagi jurus sepawakan, tam terlentang habis geng-geng tu, ha, apa nak lawat lagi? Dengan tak? Tak, Nabi pun terpaksa menyorok di Gua Hira. Sehingga dan Nabi idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan inna allaha ma'ana. Bukan tak, ketika mereka berada dalam gua, ketika Nabi kata kat Abu Bakar, jangan susah hati, Tuhan sama dengan kita. Tapi tu Nabi tak duduk tengah-tengah padang pasir tu, bismillahirrahmanirrahim, baca sikit. Dia pun kat mana tak nampak. Tak Nabi kena menyorok. Allah takdirkan pula semua riwayat-riwayat, burung buat sarang ke, labah-labah buat sarang depan apa? Depan gua, semua riwayat itu tak sahih belakang. Dari segi sanad tak sahih. Nak cerita buat lambang lukis tu boleh ya. Tapi sanad tak sahih. Hak sahihnya Nabi menyorok. Quraisy tak nampak. Pasal dia menyorok. Allah tolonglah, tapi setelah mengambil sebab dan musyabab. Allah tak bagi pertolongan percuma. Kita baca Maryam. Dia dah lah mengandung,
suami tak ada nak hadapi kerana orang kata lagi. Kemudian nak lahirkan anak lapar. Allah suruh wahuzzi ilaiki bijid'in nakhl. Apa goncang pokok tamar. Nak goncang macam mana orang nak lahirkan anak tamar ni? Bukan pokok ni, pokok pinang pun besar lah, tak larat. Kok tamar ni? Tapi maksudnya buat kerja sikit lah. Buat ambil syarat lah. Bukan gugur buah tamar. Allah jadikan ini tabiat. Alam kita follow alam eh. Walaupun kadang-kadang keajaiban berlaku. Yang ni kita kena tahu. Maka bila sakit, agama suruh cari ubat. Maka ada makan madu, habbatus sauda, bukan kerana dia kempen habbatus sauda itu saja. Kerana seperti mana kata Al-Imam Ibn Qayyim dan juga disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, habbatus sauda bukan semua tempat sesuai. Setengah orang suruh ajak orang makan habbatus sauda apa panas hilang suara. Waktu kawan tu pun heran, pasal apa ubat Nabi hilang suara? Ha tu tanda Nabi tak suka kat hang. Kawan tekan lah betul sodak. Benda panah. Sebab tu kata Ibn Qayyim, bukan semua tempat sesuai habatul sodak ni. Tempat ikut tempat iklim juga. Masa bila nak makan, tempat mana makan. Dos dia banyak mana, Nabi tak bagi tahu. Tapi Nabi bagi tahu dia adalah syifa, dia adalah pengubat. Wufudul Arab, perwakilan Arab yang datang pada Nabi, walaupun riwayat itu ada sedikit masalah pada sanadnya. Dia datang pada Nabi dan dia pahabak Nabi masa Nabi akhir hayat, kata Aisyah Nabi sakit. Wufudul Arab, perwakilan Arab datang bagi tahu ubat ni, kata Aisyah aku yang bancuh ubat tu. Sebab orang tanya Aisyah, macam mana Aisyah boleh pandai ubat ni? Kalau orang tahu, kalau Ummul Mukminin pandai hukum hakam syarak, hukum ayat-ayat Tuhan, kami tak heran lah, isteri Nabi. Kalau pandai syair pun kami tak heran, anak Abu Bakar Siddiq, bangsawan Arab. Ubat ni pandai kot mana? Dia kata perwakilan Arab datang duk bagi tahu masa akhir ayat, ubat kat Nabi aku tu tolong bancuh. Artinya, Nabi ambil manfaat. Jadi perubatan apa pun apabila manfaat pada orang boleh. So perubatan tak ada masalah. Panjanglah baca artikel saya tentang perubatan. Ibn Khaldun dia mempunyai pandangan yang berbeza. Ibn Khaldun kata semua ubat-ubat hak Nabi habaqlah hadis ni kita tak kira wahyu. Yang ni pandangan seorang insan Arab yang mana ketika berinteraksi dengan suasana sekeliling dia. Bukan Allah suruh, tapi Nabi cakap biasalah. Kerana bukan itu bukan misi Nabi. Itu pandangan Ibn Khaldun. Bukan misi Nabi. Macam mana Nabi suka makan apa? Nabi makan bau kambing, Nabi suka makan qara' labu. Bukan kerana Allah suruh Nabi makan labu. Tapi keinsanan itu. Dia panggil jibiliyah. Keinsanan Nabi. Ini pandangan Ibn Khaldun. Cuma satu bab yang ada dalam agama ialah bab jampi. Terang. Kerana jampi ni Nabi tak pernah jampi sebelum ni. Nabi jampi setelah Nabi jadi Nabi, jadi Rasul. Maka ada bab Nabi jampi. Nabi jampi bismillah ya arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yudhik. Dengan nama Allah aku menjampi, kan? Allah yang menyembuhkan. Dia pun tanya Nabi, kami dulu masa jahiliah jampi, boleh tak kami jampi? Nabi kata a'udhu 'alayya ruqakum fala ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk. Kamu sebut jampi kamu, tak apa dengan jampi selagi mana tidak syirik. Masa Nabi benarkan. Hatta jampi hak jahiliah tu pun boleh kalau tak syirik. Jadi boleh jampilah. Tapi yang Nabi jampi orang sakit. Sakit. Nabi bukan jampi je orang sakit. Nabi orang yang cedera dalam perang Badar, hantar ubat, cari ubat. Nabi tak bila cedera, bismillahirrahmanirrahim, tiup-tiup, hilang. Tidak ada. Cuma bila ada orang sakit, di samping ubat tu Nabi jampi.
normal. Orang masuk syaitan, seher. Ha, yang ni dia spiritual, maka dia diubati juga dengan cara yang spiritual. Tapi Nabi tak pernah dan sahabat tak pernah buat orang nakai jampi jadi baik. Tak pernah. Yang ni bomoh Melayu buat, ustaz Melayu buat. Air zam-zam Nabi kata berkat, ustaz kita jampi lagi ke atas air zam-zam yang dijampi oleh ustaz sekian-sekian. Tak padan lagi dengan air zam-zam tu. Jampi untuk apa? Jampi mereka ni pelik. Yang saya selalu sebut-sebut, jampi pelik. Jampi nak bagi orang suami nakal jadi baik, anak nakal jadi baik. Benda yang tak pernah dibuat oleh para anbiya. Kalau manusia ni jampi jadi baik perangai dia, tak payahlah duk pergi perang apa semua. Selesai dengan jampi lah. Ha? Panggil ramai-ramai ni, yang mana nak berkelahi sangat dengan kita, kita buat kenuri, kita jampi sikit layak siram tu. Bismillah, minum balik-balik salam, balik kami ikut lah. Macam mana Rasulullah kata tu. Macam mana madu dan habatus sauda menurut sunnah dan kadar dia, Nabi tak pernah bagi tahu kadar-kadar mana. Tak ada. Dia bagi tahu madu, madu dalam Quran, habatus sauda ada dalam hadis. Habatus sauda tak ada dalam Quran cerita. Ada dalam hadis. Macam mana nak makan? Yang tu kena tanya pakar. Pitelan madu 3-4 cawan. Mamut kan. Semua benda kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan melampau.